Kan di Jepang. Halo halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakena di sini dan Ane. Di sini ada Evi, di depan ada Tommy dan Kenny. Kita sekarang dalam perjalanan menuju ke bandara karena hari ini saya dan Anel akan lanjut ke Jogja dan Kenny Yodengkal juga. Dan Kenny akan pulang ke Sorong ya. Kita mau berpisah. Jadi ini hari terakhir kami di Manokwari begitu ceritanya. Ini kita sudah hampir sampai ya. Teman-teman saya panik karena kita nih satu jam lagi berangkat dan kita lupa kalau sekarang di Indonesia itu untuk yang vaksin dua kali untuk penerbangan domestik butuh antigen test. Untung di depan bandara itu ada pos untuk antigen test ya. Jadi ini saya buru-buru untuk antigen dan sekarang itu kita punya hasil, untungnya sudah keluar. Saya minta tolong, saya punya kakak tadi sudah check-in kan, saya juga. Saya punya Aci datang antar lagi, jadi saya ada titip kal dengan kakak Tasya, dengan Aci toh. Dadah, cheers. Iya, ayo Anel. Ini pengantar-pengantar dorang nih, hai. Dadah, hati. Dadah, Tommy dong suruh pergi masuk ini, check-in. Iya, oh sudah. Iya. Oh, jadi mau masuk. Kita sekarang lagi istirahat di kafe. Billy kan? Iya, Billy. Billy, ini ada sama kakak ipar, kakak shorts, dengan Aci Deko, dong antar, kasih terima kasih. Nah, kakak shorts sibuk-sibuk, tapi masih tempat ke bandara. Makasih, satu keluarga itu ya, lihat. Kalau dia su... Iya, lagi-lagi aduh, dia semalakat kakak Tasya kan, dia semelekat, dia kayaknya sutra mau pulang ini, kok tinggalin kakak Tasya kah? Sutra mau pulang kah? Aduh, lihat ini keluarga kumpul di sini semua, hai. Aduh Ken, nanti Kenny balik dengan saya. Tapi Tommy dengan Evi tinggal sini. By the way, dia ada ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bapak 8? Oh, oke. Okay. Jangan mbak foto.
sisa kita bertiga. Hai. Oh, mana Kenny? Satu lagi orang di belakang tak ada. Mana Kenny kah? Oh, dia masih di belakang. Jadi saya dengan Kenny sama Anil yang akan berangkat ke Kenny berangkat ke Sorong, kita saya dengan Anil lanjut ke Jogja. Bye bye Manokwari, sampai ketemu lagi. Up. Masuk. Hey. Kita bertiga berangkat, yuk. Berempat. Oh iya, dengan Kal, kasihan. Sampainya kita sudah meninggalkan pesawat. Kita sudah landing. Perhatikan dan sekarang kita harus berpisah dengan Kenny. Tidak ada barang bawaan Anda yang tertinggal. Tidak ada sana. Dia di sebelah sana, jadi kita bisa ngobrol. Kita mengucapkan selamat berpisah. Terima kasih sudah terbang bersama Sriwijaya. Ladies and gentlemen, have a good day. Dominic Edward also came from welcome to Sorong. Dadah. Aduh, sedih banget. Tapi September tuh balik lagi. Dadah. Dadah. Kita tinggal dalam saat karena kita transit. Oke, ganti. Sini, Kal. Oh, enggak semangat. Kenny, toh. Sedih, tapi nanti tahun ini kita rencana balik lagi, semoga lancar. Om, jangan. Mati dulu, Nel. Iya, dia gak berapa dada. Ketemu lagi. Ya, orang banyak, kita di tempat dulu, Ken. Kita foto kamu dulu, mari. Gimana nih? Kan udah kok tenang tuh. Si Hansa ada nomor 4, dia yang paling terpusing kita usung. Dia yang paling malas tahu. Iya. Bapak Isa nanti balik bulan Mei. Nanti balik bulan Mei atau akhir April. Saya kira dia mau menangis ya. Itu lagi. Cuma menangis kah? Bikin bagus-bagus orang video kan mau menangis kah? Tidak keren sekali. Jadi mau ikutin oh ini. Mama titipku diam kan nih. Tahun depan baru ambil. Ya ada Om Kenny. Jadi. Jadi tertawa. Dadah, hati-hati ya. Dadah. Ketemu lagi. Kita sudah berpisah. Tinggal anak ini saja. Ispun kapan berpisah ke bosan. Kurang ajar ini. Canda pisah, canda. Ini semua menangis ya, kakeknya. Iya. Hei, siapa ini? Yuk. Kita baru landing di Makassar. Kita peserta terakhir. Oh, masih ada sedikit-sedikit. Oke, kita turun dulu. Ikal kepo. Tuhar. Kita sudah sampai di Bandara Makassar sekarang dan karena kita punya penerbangan masih 3 jam lagi, jadi kita lagi tunggu di lounge dengan Kal. Kita lagi makan dulu dan nanti kayaknya saya skip videonya kalau saya sudah sampai di Jogja saja ya, supaya kalian punya durasi nonton tidak terlalu panjang karena video-video sebelumnya kan sudah panjang-panjang toh. Oke, teman-teman. Kita skip ya. Sampai di Yogyakarta, Anel. Woi, ih, orang panggil. Ini pertama kalinya saya di bandara yang terbaru di Kulon Progo nih ya. Terakhir masih di Adi Sucipto. Besi. Tuh, sudah sampai. Kita mau ambil bagasi dulu. Bandaranya masih baru, masih besar sekali dan tidak terlalu banyak orang di sini. Ada suara habis kah? Ini orang yang jemput baru terlihat saya lihat. Iyo, seterusnya kamu. Kal suka ketemu Tante Titi ya. Tante Titi dia lihat dia bisa menyamuk. Halo Tante
Ide tumben dia diam ya guys ya. Tumben ya. Dia sudah menunggu pertemuan ini. Oh iya baik-baik. Dia tahu ibu yang pegang ini kan, ibu yang mengerti-mengerti toh. Iya toh? Ibu yang mengerti-mengerti. Mukanya segar dia. Saya sekali toh. Dia tidur di pesawat kan tidak? Ya, tidak tidur dia ganggu semua orang penumpang di dalam pesawat. Ayo kita jalan yuk. Iya. Kita sudah sampai di kamar hotel. Tante Titi masih ikut. Kal dia lengket, Kak. Dia lengket, Kak. Itu ha. Sampai minum susu juga setelah konsentrasi gara-gara mengaung-ngaung Tante Titi terus. Dia harus tatap mata saya. Ini Tante Ane langsung kerjakan PR-PR kan, anak kursus. Oke teman-teman, ini kita mau istirahat dulu. So, karena ini kita baru sampai, tadi kita sudah makan tapi saya tidak videokan karena kita mau makan cepat-cepat saja ya. So, kayaknya video kali ini saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikuti video ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan kita ketemu lagi di next video. Bye-bye. Dadah.